Sini. Ha, naik. Oh, nak pergi mana? Ada lah. Ada sampan. Nak naik? Jom. Tapi jangan kau risau. Sampan tu atuk punya. Tapi apa lagi? Jom. Tapi kita orang nak naik kapal. Naiklah sampan dulu. Lain kali boleh naik kapal. Ha, kejap. Nah, pakai ni. Jaket keselamatan. Pakai? Macam mana? Baik-baik. Laju-laju nak buat apa? Baik kita dayung pelan-pelan menikmati suasana alam semula jadi. Duduk. Jatuh nanti. Budak ni. Seronok naik sampan. Betul-betul-betul. Teringin lagi ke nak naik kapal? Tak payah dah. Esok kita naik sampan lagi. Dibantikan nak. Nak? Tadi Atok nampak banyak ikan kat sana. Mesti seronok. Sampan Atok! Terbang tinggi. Siapa boleh lawan? Menang dapat apa? Menang dapat jentik tangan korang semua. Hah? Tak suka, tak suka. Nanti tangan sakit, Ma. Ya, benar. Yuk, Mebe. Kita main berdua aja. Siapa itu? Entah. Tapi dengar suara macam Ihsan dan Fizi. Ihsan! Fizi! Rambut kaya baru! Macam itu cantik. Terima kasih. Rambut yang cantik buat apa? Aku nak aku yang cantik. Eleh, cemburu lah tu. Apa yang korang dah buat kat rambut tu? Rambut ni? Kita orang pakai krim rambut ajaib. Daddy Ihsan punya. Daddy aku baru beli. Apa yang ajaib sangat? Aku boleh buat Remus. Bergaya betul.
Aku nak cuba pakai. Boleh pinjam? Saya dengan Susanti memang pakai. Boleh enggak? Tapi, krim ni untuk lelaki. Oh, ya kak? Kita orang pun nak pakai. Nak pakai kat mana? Korang bukannya ada rambut. Botak! Nak, kemaskan rambut aku. Aduh, Upin? Ipin? Buat apa tu? Penat, Opa. Duduk sekejap. Eh, kenapa ni? Menangis ke? Tadi, Upin siji. Dia kata, Upin dengan Ipin budak botak! Alah, dia tak salah pun. Memang korang botak. Dah, jangan merajuk. Kawan je baik-baik. Opa, kenapa rambut kita orang tak tumbuh-tumbuh? Macam kawan-kawan, semua ada rambut. Siorang boleh buat macam-macam gaya rambut. Besar nanti tumbuhlah tu. Tapi, kita orang dah besar lah ni. Upin, Ipin. Hantar ni ke Atok. Tengok. Hah? Akak pun ada rambut. Patutnya akak pun botak macam kita orang. Hah? Apa? Ish, dah tu. Pergi cepat. Elok-elok. Assalamualaikum. Atok. Oh, Atok. Atok. Mana Atok ni? Upin, tengok ni. Atok, akak ada bagi makanan. Iya, terima kasih. Atok, nak ni? Mana kau dapat? Dalam bakul tu. Ambillah. Apa yang korang buat tu? Minyak tumbuh rambut mujarab. Minyak tumbuh rambut mujarab? Mana dapat ni? Atok bagi. Boleh cuba kan? Boleh. Tapi tidur nanti, minyak jangan kena bantal. Tahu. Sebab tu kita orang dah siapkan ni. Habislah sekop opah bau minyak. Dah, tidur. Selamat malam, Kak. Selamat malam. Tak bangun lagi? Upin, Ipin, bangun. Nak pergi sekolah ni. Pagi-pagi dah. Opa.
Dah rambut. Macam mana? Kita orang pakai ubat tumbuh rambut ni. Opa, kita orang pakai cepat siap. Je. Nanti lambat ke sekolah. Betul ke ni? Betul. Opa, ada rambut. Ha? Selamat pagi, kawan-kawan. Kita dua tiga ikan laga. Siapa itu? Upin Ipin ke? Nama saya Upin. Dan ini adik saya Ipin. Jom duduk, Upin. Jom. Saya tak percaya. Tiba-tiba ada rambut. Iya, aneh. Tapi mereka kelihatan ganteng ya. Ya, ya, segak dan ada gaya. Iya, betul. Ipin, Ipin. Macam mana tiba-tiba je korang ada rambut? Lebat pula tu. Hatilah. Jangan cemburu. Bilek. Rambut palsu tu. Rambut betul lah. Suka. Sudah tu. Jangan tarik rambut dia. Siapa dia ni? Rambut. Saya Ipin dan saya Upin. Opa. Wah, dah ada rambut. Sukalah sangat. Apa reaksi kawan-kawan? Dia orang terkejut. Tak percaya. Tapi ada yang kata segak bergaya. Betul. Cikgu Melati sampai pingsan. Lah, kesian dia. Tapi memang Opa pun terkejut. Nyaris pingsan. Opa, petang nanti nak pergi rumah Atuk. Nak terkejutkan dia. Pergilah. Tapi jangan lebih-lebih. Atuk tu dah tua. Nanti terkejut. Lain pula yang jadi. Lebih kau ni. Assalamualaikum, Atuk. Waalaikumsalam. Apa hal pakai sekop? Ipin, kamu sedih. Satu. Dua. Seram. Kenapa ni? Aduh. Alamaknya. Betul. Opa. Jeng. Wah, terima kasih. Mana korang dapat? Opa suka. Suka sangat. Cantik kerja tangan warisan kita. Tiada bandingan. Semua rumah patut ada. Aik, mana Opa dapat tudung saji ni? Atuk bagi. Lah, akak pun ada beli. Sama. Hai korang. Nah, ambillah salah satu. Betul ke, Izan? Ya, ambillah. Rantai kunci. Terima kasih, Izan. Terima kasih. Ingat juga kau kat kawan-kawan. Itulah korang. Bertuah dapat kawan macam aku. Betul. Bertuah sangat. Seronok ke bercuti? Mestilah seronok. Aku naik kapal. Terima kasih. Boleh tengok laut. Ada nampak ikan lah. Siapa pula Aisan? Tak ada pula.
Patutlah rantai kunci ni pun bentuk kapal. Aku takkan naik kapal dengan Ehsan. Ha? Kenapa pula? Yalah, kau kan berat. Nanti tenggelam. Balik balik. Alah, ikan kayu. Makan. Kau tu. Badan muka fizik. Akak, bawa kita orang naik kapal. Ehsan cerita dia naik kapal. Seronok. Kita orang ingin nak... Ros, nanti Atong datang, kau jualkan kotak-kotak ni. Baik, Opa. Kotak? Korang teringin nak naik kapal, kan? Kan? Jom kita buat kapal sendiri. Tunggu apa lagi? Cepatlah. Buat macam mana? Guna kotak-kotak tu. Menarik. Jom. Korang nak kapal yang macam mana? Yang macam ni. Oh, senang sangat tu. Cantik, kan? Macam ni je. Tak sama pun dengan ni. Bolehlah tu. Boleh je main. Jom! Semalam, kita orang buat kapal. Kak Ros saja.
kapal. Boleh cari ini. Betul ke? Alah, kapal mainan aku pun boleh buat. Senang je. Ha, RM2. Nak beli? Eh, tak. Ini kapal betul. Tapi boleh naik 2 orang je. Wah, 1-2 makan kerupuk. Saya mau tengok. Aku juga mau lihat. Boleh, tentang nanti datang rumah. Tengok semua. Inilah kapal Open dan ini. Apa ni? Ini tu kata kapal. Bertampar sana. Bertampung sini. Selamat ke kalau taruh atas air? Main kat darat je lah. Dah tentu selamat punya. Alah, kalau macam tu bukan kapal namanya. Tak nak lah naik kapal korang. Ini jangan naik. Biar saya naik. Nah, dayung dia. Oh, penyapu? Bolehlah, bolehlah. Sedia janji? Ayoy, Captain. Mula. Dayung lagi-lagi janji. Lagi-lagi. Eleh, kapal tak gerak pun. Habuk je lebih. Amboi, seronoknya buat sepak. Kak, nanti kita orang sapu balik. Ya, Kak? Yelah tu. Alah, Kak Ros sudah marah. Dah tak boleh main. Jom, kita letak kapal ke dalam parit sana. Jom. Sayalah, kapal ni boleh terapung. Hebatlah korang buat. Betullah. Korang memang hebat. Terima kasih. Lebih hebat kalau kita boleh naik kapal ni. Biar aku naik dulu. Lu orang lamai-lamai. Apa bikin sini? Tak ada apa. Hanya, lu budak-budak jangan main sini. Bahaya. Nanti jatuh dalam palet. Siapa susah? Pergi. Main lain tempat. Nak buat apa? Kawan-kawan, tengok! Upin, Ipin, kapalnya mana? Ya lo, mana? Ipin, Ipin, korang dah kenapa? Kapal kita orang dah tenggelam. Betul. Habis hancur. Tinggal bendera ni je. Nah, tu. Ha? Kat mana kapal tenggelam? Kat situ. Patutlah tenggelam. Kapal kotak rupanya. Ingat, tak dapat naik kapal kat laut macam Isan. Dapat naik kapal kat parit pun jadilah. Tapi kapal pula tenggelam. Penat je buat. Teringin nak naik kapal lah ni. Apa kata esok pagi, korang datang mah tu.
kita mau kemana sih? Aku punya satu tempat persembunyian yang aman. Hah? Kok jadi ke hutan beginian sih? Kalem cuy. Bro, nabrak tebing bro. Kalau mau bunuh diri jangan ajak-ajak. Wah, ini punyamu. Ayo ikut. Ayahku dari dulu sudah memprediksi kalau suatu hari akan ada serangan zombie di sini. Aku dan dia diam-diam mengembangkan serum yang bisa menghentikan wabah ini. Wah, selamat dong kita. Cuma apa kak? Serum ini harus ditembakkan ke udara agar menyatu dengan oksigen. Lah terus, masalahnya apa? Kita belum menemukan satu elemen final. Elemen apa? Elemen dengan daya bunuh mematikan yang melebihi racun manapun. Aduh. Kenapa gak jodoh sayangku, cintaku? Kenapa? Kamu kenapa? Tegang, perutku jadi mulus. Pelan-pelan, nanti aku bisa kentut terus berak di celana. Itu, kamu harus kentut, Jo. Tempelin pantat kamu ke pipa, terus kentut. Hah? Cepat, sebelum zombie-zombie itu bertambah banyak. Yes. Begitulah kawan-kawan, kentut busuk Jojo berhasil menyelamatkan umat manusia. Jadi, jangan pernah menahan kentut kapanpun, dimanapun, dan sampai kapanpun. Karena kentut adalah anugerah. Peace.